Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Dustin. Di video kali ini teman-teman, gua pengen coba pakai karakter yang kalian request ya. Ada yang request ke gua, "Bang, coba pakai Odin. Gua pengen ngelihat Odin di era Saints Red sekarang." Oke, kalau begitu gua bakal gas menggunakan Odin ya. Let's go. Udah lama juga sih gua enggak pernah bawa Odin lagi nih. Gaskanlah. Ini dia teman-teman, Kozuki Odin gua. Udah max level. Lihat karakter boost-nya ya, udah boost 2 lebih. Lihat nih, udah hampir boost 3, boy. Lihat. Bentar lagi anjir. Total active power-nya 11.235 ya. Nah, Odin gua itu gua pasangin medalnya Trio Luffy. Lihat nih, boy. Siapa aja yang gua tompok kayaknya auto dead sih ini. Oke. Gaskan gak sih? Nih kalian yang mau ngeliat supportnya, New World aktif ya, yang nyala attacker, Grand Line, Defender, Runner, Logia, HSAP. Ini doang temen-temen, kalian bisa lihat ya. Oke, langsung aja lah. Di sini gua menuju ke dalam match ya dulu. Kita gaskan. Oke teman-teman, di sini gua sudah berada di dalam match yang pertama ya. Di stack trailer bug. Let's go Odin. Weh, musuhnya paket lengkap Saints Red. Wah, paket lengkap JP, Roger, Premier League, Watts. Oke, slow, santai, gaskan. Ada JP juga tim gue ya, sama Kid Onigashima ya. Kita bisa gak nih dapetin treasure chest nih? Treasure chest, dapet sepertinya. Sorry Jer, kena dia. Eits, mau teleportin siapa? Tabrakan. Oke, lihat keadaan. Eits, Shanks, ya kena tiang, sorry Shanks. Ah, kena relic. Kaget relic. Relic kaget. Aduh, ditompo depan muka anjir sama Jepir ya. Aduh, Saints Red udah mulai ngelok gua nih. Ya, ngapain? Mau ngapa? Ini dulu. Oke, santai, dapat Premier League gua, nice. Premier League dapat, good banget. Santai, Saints Red bisa mati nih, temen-temen. Saints Red bisa mati nih. Macem-macem sih Saints Red. Oke, mundur dulu, bahaya. Sabar. Nunggu momen. Ini keadaan udah 4-1 ya. Oke, santai. Aduh, mati-matian mulu dah. Gue pengen ke kandangnya. Aduh, kenapa momennya bisa pas begitu? Mati nih dia nih. Mati dia, gak bakal bisa kabur dah. Ya, dikejar dua defender begitu mah kelar sih. Premier League, good. Bisa ngapain? Kaget, pasti bisa. Nah, meleset. Oke, santai. Ah, mau ngapain? Lu kira gua kabur? Eits, skill counter nih. Lah, ngarahnya kemana skillnya? Apaan sih ini bisa nih? Ah, ngarahnya kemana skill dia loh? Ini unlimited skill. Aduh, disampain sama Jepir Gaming. Oke, santai. Santai. Ini gue balik kandang, kenapa? Karena dia baru pada hidup ya, temen-temen ya. Nah, kalau udah begini baru enak nih. Ditinggalin benderanya nih. Benderanya tinggal, ada yang balik. Roger tahu ya, Jer ya. Roger tahu. Jer, jangan bikin gue gak dapet MVP, Jer. Ya, udah gak ada dodge. Kasian deh lo, skillnya ke cancel. Kasian. Oke, santai. Kita rebut lagi treasure-nya. Bahaya begini nih. Bisa epic comeback nih, tapi kita mau tim boss juga ya. Eits, Mukamu sari siapa sih, Jer? Bisa-bisanya gak kenapa-napa dia, gue skill 2. Nice. Wah, epic comeback. Gak dapat. Oke, tinggal bertahan sini. Satu, A. Tinggal bertahan sini. Bisa sini. Treasure D bisa gue rebut ya. Ambil itu. Oke, santai. Masih ada gue. Dots. Sorry, penentu kemenangan Kozuki Odin. Dia udah pede menang kah? Hahaha. Kasian bisa. Dapat lagi Saints Red. Mantap. Di sini gue berhasil memenangkan match yang pertama ya, teman-teman. Harusnya sih gue bisa dapat MVP tadi tuh. Bisa dapat MVP harusnya ya. Aduh, gara-gara gue mati sama kebanyakan mondar-mandir tadi. Oke, lumayan. Capture 3 bendera, nge-kill 2 orang ya, teman-teman ya.
Let's go, Den. Padahal musuhnya dream team semua, anjir. Oke lah, langsung aja. Di sini gue lanjut lagi ya. Gue menuju dulu nih ke dalam match yang keduanya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue sudah masuk kembali. Aduh, di stack yang sama. Oke, nggak apa-apa lah, gaskan lagi. Match yang kedua, trial berak lagi ya. Oke, ada Roger, dua Sengs Red sama Odin. No defender dia nih. Gas. Langsung aja. Gaskan. Wih, ada yang robos ya, baru. Den, kaget lu Den. Gue yang dapet, Den. God. Wah, itu gimana caranya, Bos? Ah, kaget lu Den. Macam-macam si Goden. Kaget Goden. Lah, robo siapa gua? What? Dapat lagi dia. Oke, bisa duel nih. Lihat nih duel mematikan nih. EZ. Len, robo siapa? Lihat nih duel mematikan nih. EZ. Kita ambil lagi. Nambah darah lagi. Oke, aman. Gimana tim gua? Pada aman kah? Keluarin dong dari bendera dong. Itu gua perlindungan diri ya. Ah, udah gak ada dots. Aduh. Lah, sendirian gua. Bahaya juga nih. Kita dapat daging gak sih? Sorry, Seng. Makanya Seng jangan macem-macem. Sorry. Mau ngambil bendera ya. Aduh. Kit, nice. Tepat waktu, Kit. Mau ngapain, Sengs? Gue lagi timbo, Sengs. Lu bisa mati, sumpah. Lu bisa mati, gak bohong gue. Bisa mati, lu gak bohong. Bisa mati. Double kill. Roger, triple kill. Oh, Denny, bos. Aduh, gue dong, Kit. Nice. Lah, gue kira dikasih sama si Kit. Darah gue, Kit, sekarat begini. Aduh, gimana sih si Kit? Kita lihat keadaan ya. Aduh, treasure app yang gue ambil loh. Temen-temen. Oke, kita turun. Bahaya gaming. Awas. Aduh, numpang lewat doang buat apa? Ini gimana sih? Gue pengen nyari darah nih, pengen nyari darah gaming. Bahaya. Oke. Kita harus nyari momen ya. Untung aja belum mati, bos. Nih, ini yang bikin gue gak dapet MVP lagi nih. Ini nih yang bikin gue udah pas banget dodge loh. Masih kena besi ketek silau. Aneh banget. Santai. Masih banyak waktu nih, tinggal dapetin satu nih, menang nih, pick-on-pick nih. Let's go lah Kaido. Ah, kaget. Ambil Kaido. Lihat nih. Epic comeback seorang Kozuki Oden ya. Lihat baik-baik teman-teman. Dia pasti kaget. Ah. Ya mau ngapain lu, Lau? Lau mau ngapain? Sorry. Lah, le ambil lah. Lah. Ah. Lah itu kok gak keambil tadi treasure utama? Lah. Lah ada apa dengan Kaido? Apa keambil yang sisi lain keambil? Aduh. Padahal bisa loh epic comeback loh. Padahal bisa tadi epic comeback ya. Gue gak tahu tadi kenapa tuh. Keambil apa enggak sama Kaido? Apa sisi lainnya kelepas? Kita lihat. Kemenangan di depan mata loh. Mana nih? Oke. Lihat. Gue berada di bendera B ya. Ah. Sabar, Loli, gue skill 2 is dead dia. Gue tinggal Kaido. Oh, yang treasure E keambil. Bener. Kit juga susah ya, lawan frame relic dia, gak bisa dia. Oke, nice game. Kita coba lagi, teman-teman, santai. Padahal gue udah nge-kill banyak. Udah nge-kill 6 orang, kalian bisa lihat. Capture 3 bendera ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini gue menuju ke dalam match-nya dulu. Sebelum lanjut lagi teman-teman, di sini gue mau ngasih tahu kalian yang lagi pengen top up OPBR seperti Diamond, Special Rush, Bonus Rush, atau yang pengen buka event pass dengan harga murah yang tentunya terpercaya, bisa langsung ke Kiano Store ya. Gue sangat rekomendasikan ke kalian. Mereka juga menyediakan banyak top up game mobile lainnya. Kontak Kiano Store ada di deskripsi ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk di dalam match yang ketiganya ya. Kali ini di Stag Room Iceland. Let's go lagi. Oke, santai-santai. Kali ini gua bakal dapetin kemenangan lagi nih ya. Tenang, teman-teman, tenang. Serius mode on kah? Oke, musuhnya ada Sengsret, Yamato, Kid dan juga Marco Phoenix ya. Ya bisa aja nih gua tabrak Tresor C gampang. Siapa sih Yamato kan? Sengs bikin kaget aja. Santai dong kalau mau datang dong. Aduh, untung aja nggak paling bawah jatuhnya ya. Oke, nice banget Kidnya tumbang, nice banget. Kita ambil Tresor dia, santai. Oke, Kid hanya tinggal punya Tresor skill 2. Kaget lu Kid. Ya, mau ngapain ngejar-ngejar orang? Mati Kid. Tumbang ke bawah, gua usir sama gua. Sabar. Ada Marco di sini, teman-teman. Ngapain? Ya, ngapain Marco? Marco mana sih? Aduh, apa sih? Ya, sama-sama mukul tembok kita. Sabar. Slow, enggak bakal tumbang segitunya gua. Oke, aman. Aman. Nih mati nih Kid nih. Kid siap semati dia. Kid siap semati ya. Aduh, apaan sih si Marco ini? Kidnya enggak mati. Ah! Tumbang. Ke bawah semua. Gua buang sama gua. Sabar. Nice. Lihat itu momennya. Lihat itu. Ah, kaget dia. Kidots loh. Percuma. Ngapain sih pada berdua? Belum pernah dibuang lagi dia. Oke, kita ambil Tresor D-nya, enggak bakal bisa ya, Mato. Enggak bakal bisa, malah gua dapat darah, sorry. Oke, aman. EO. Ya, skart banget. Pix mati enggak sih ya Matonya? Ya, skart banget. Mati deh. Roger, tunggu gua ada skill 1 ya. Cer. Ayo lu, Jer. Si Roger. Sengsret, ngeribat. Mundur. Tim gua pada kemana dah? Tim gua ini pada kemana dah? Oke, santai. Kita coba ambil Tresor Edia, teman-teman. Tresor utamanya nih ya. Oke, pada nggak ngeliat. Musuhnya pada nggak ngeliat. Kita harus dapetin kemenangan ya kali ini ya. Santai. Oke, dapat. Good banget ya matunya. Ayo lu. Ya, mau ngapain, Sengs? Ayolah, guard lah. Aduh, timnya gimana sih nih? Bertahan. Ah! Nice! Let's go bertahan. Let's go. Aduh, Marco Gaming. Dapat dia, Jer. Puru. Nice. Gila momennya. Berantakin sama gua. Enggak bakal bisa dia menang. Let's go. Di sini gua berhasil memenangkan match-nya kembali, teman-teman. Enak banget anjir main di Drum Iceland ya. Padahal mapnya sempit loh. Keuntungan bagi tim-tim lawan ya. Karakter-karakter lawan. Di match yang ketiga ini gue berhasil capture 6 bendera, ngekill 3 orang, teman-teman. Lihat skor gue hampir 10.000 ya. Gila, padahal gue hanya menggunakan Odin loh. Gue colong-colong bendera lu ya kan. Oke teman-teman semuanya, makasih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Mungkin segini dulu aja gameplay Kozuki Odin dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di klik tombol like di bawah. Sampai ketemu lagi di next video.